I got the cash in the bag, stadium pack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my channel Golongan Sebelah. Oke nih, kembali lagi nih. Ini lagi proses, masih proses perapihan nih sobat. Di gudang proyek. Ini pengangkatan barang-barang big jumbo sobat Jekro. Ini paling beratnya nih 2 ton, enggak nyampe sih, paling 1 ton. Besi-besi pelat nih. Ini nanti kita kumpulin, kita set ini sobat Jekro. Segmen-segmen ini biar nggak berantakan, mau dirapihin, rencananya mau dibawa ke Jakarta. Oke, stay terus di video ini, simak sampai habis. Kita lihat bagaimana keseruan-keseruan aktivitas pekerjaan operator jack crane dan alat-alat crane. Ini posisi mau menurunkan. Nah, ini yang super berat nih sobat. Ini satu yang bulat itu bisa sampai 8 ton. Ini lagi persiapan setting outrigger. Kita pakai crane Tadan GX300 atau 30 ton sobat Jekro. Simak terus keseruan-keseruannya, bagaimana kegiatan-kegiatan operator Jekro, bagaimana aktivitasnya dan kesehariannya nih sobat. Ini kita sudah mulai. Nah, yang ini 8 ton lebih ini. Nggak tahu nih apa namanya. Yang tahu apa namanya silakan komen-komen di kolom komentar sobat ya. Keren saya aja nggak siap menurutnya, jadi harus ke keren 30 ton sobat. Oke, bagi sobat ya friend yang baru saja menemukan channel ini, dukung channel ini dengan cara di like, komen, share, dan jangan lupa di subscribe dan notifikasinya dinyalakan. Oke, simak terus. Miring.
Abi, lepas enggak? Nah, untuk ini pengerjaannya dikerjakan oleh kru-kru yang sudah ahli dan sudah biasa dalam bidangnya nih sobat Yapren. Jadi kita nggak ngeri-ngeri amat, jadi sudah pada ngerti. Oke nih, kita mau habis ngangkat yang gede itu tadi dua nih, nah, tinggal yang kecilnya aja dulu. Masih dua nih sobat Yapren. Siapa operator sama joknya kita baru nanti kita turunkan mesin-mesin yang di atas sebak ini. Suasana sore hari, anginnya sangat kencang sekali. Ini di area gudang ini di daerah Gresik yang jauh tinggi. Segmen-segmen compare nih, segmen-segmen compare apa sih namanya nih, browser apa browser yang ngerti, yang paham silakan di komen-komen di kolom komentar ya sahabat Yapren. Sobat Yapren, jangan lupa dukung channel ini dengan cara di like, comment, subscribe, dan jangan lupa lonceng notifikasi untuk bisa stay terus di video-video terbaru saya. Nah, proses penggunaan platform salah satu segmen browser ini. Suasana sekitaran Gresik sangat cerah tapi gimana ya, panas pol panas masyarakat ya. Terus tetap jaga stamina dan jaga kesehatan tubuh. Banyakin minum air putih supaya dia tidak. Wow. Oke sobat Yapren, bagi yang baru menemukan channel ini, dukung channel ini dengan cara di like, comment, share, dan jangan lupa di subscribe
dan notifikasinya dinyalakan agar bisa stay terus di video-video terbaru saya. Oke, nanti simak terus nih nanti di bagian-bagian kedua, ketiga dan seterusnya nih, bagaimana kegiatan proses perapihan gudang proyek sobat ya keren. Simak terus keseruan-keseruan di video selanjutnya. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua sobat YouTube yang sudah like, yang sudah subscribe dan komen-komen di video ini. Stay terus, wassalamualaikum.